Hey, what's up guys? Welcome back to another video sama gue Ken. Gue Elden. Hari kita lagi mana, Den? Di Rebellion Peak nih. Apa tuh Rebellion? Salah satu reseller base paling lengkap ya Jakarta. Oke. Jadi kita di sini lengkap, ya. Lengkap, betul. Nah, kita di sini hari ini kita dapat challenge buat pakai BAPE. Benar gak? Gue sih personalnya gue belum pernah nih pakai BAPE. Gue belum pernah. Tapi kayaknya sih di sini karena komplit banget kita pengen lihat-lihat juga. Okay. Kita tuh dapat challenge, jadi challenge-nya itu adalah gimana sih pakai BAPE tapi dengan style kita sendiri. Nah, kalau kalian tahu tuh style kita lumayan berbeda ya. Yang lebih minimalis ya. Nanti di akhir video ini bakal ada giveaway juga. Jadi tetap stay tune di video ini. Dan gue mau kasih satu lagi cara salah satu pemenangin giveaway-nya adalah kalian harus milih siapa nih yang, ya nanti kan kita ada outfit nih yang paling menurut paling suka yang mana nih. Gue pakai betul, jadi stay tune aja di videonya, let's go. Sebelum kita mulai pilih mulai challenge-nya nih, sebelum mulai challenge-nya apa sih? Kenapa sih Brave itu terkenal kayak lu orang bilang hype beast gitu ya. Ini kayak main design itu kayak yang kayak mau sedang siapa sih itu sedang yang gambar app-nya itu. Gambar monyetnya. Nah, basically kan Brave itu terkenal dengan desainnya super loud gitu ya. Super jadi loud, orang tuh kalau misalnya lihat langsung kelihatan. Nah, gimana sih caranya itu biar orang enggak dicap langsung hypebeast, kita pengen kasih style kita lah gimana caranya. Tapi gitu sih. Kemarin gue pernah lihat orang kayak pakai ini sharp, caranya sharp juga. Lebay? Iya, lebay sih. Lebay itu kayak itu loud nih. Oke, jadi langsung aja ya? Langsung aja. Let's go. Kita mulai dari mana nih? Mulai dari mana nih? Dari sini habis sih. Lihat-lihat. Ini actually bagus juga ya? Not bad ya? Gak bener, not bad. Cuman juga kecil banget, gila. Ini gue kayak gak muat sih. Nah, kalau lu sendiri, Den, lu BAPE tuh lu sukanya dari mana sih? Kalau gue, gue suka sama bentuk app-nya itu. Bentuk app-nya Tapi di apakah lebih ke logonya? Apakah mungkin lebih ke logo ya, coba bentar gue cari dulu ya. Boleh, pasti ada sih. Ini, contohnya kayak gini nih. Nah, gue demen yang kayak polos, terus kayak cuma ada logo nya gitu. Dibanding yang kayak gini mungkin. Nah, sebenarnya juga ada logo app nih kalau misalnya diperhatiin nih. Logo app-nya cuman kayak karena ada shark-nya kayak terlalu loud kayak. Cuman tetap masih keren ya, karena bener. Emang BAPE itu terkenal dengan loud-nya itu sih. Nah, kalau gue sendiri, menurut gue kaos itu lebih gampang di style ya kalau menurut gue. Nah, jadi hari ini gue lebih pengen coba styling ke hoodie-nya sih. Hoodie yang pengen gue coba sih dari tadi. Gue udah lihat-lihat nih. Dari tadi udah lincer nih. Iya. Lincer. Gue sempat lihat. Gue pengen coba pakai hoodie ini sih. Wah. Ini loud banget ya. Dia camo-nya dari. Lo sebelumnya udah ada camo nggak sih sebelum? Camo biasa gue punya. Cuman kalau camo yang BAPE itu kan dia terkenal dengan monyetnya. Iya, benar-benar. Terus gue bakal seru sih kayak saya stylingin ini. Okay. Jadi ini salah satu hoodie yang bakal gue cobain nanti. Gue tadi juga kayak sweater kayaknya. Macam pelaku gitu ya. Ini menurut gue ini bagus banget sih. Karena dia ini tetap betting app doang. Enggak, ini betting app sama mastermind. Oh, collab berarti ya. Karena ini ininya yang bikin keren sih kayaknya, ketengkoraknya. Sama ada, karena tadi gue suka logo monyetnya nih, webnya di depan. Cuman dia juga kayak invisible, gak kelihatan. Kalau dari jauh kan jadi kelihatan kayak polos-polos aja gitu kan. Nah, dan sama satu lagi nih, tadi gue udah lihat nih. Ini tuh hoodie yang katanya eksklusif di LA doang. Ini menurut gue color blocking-nya lumayan gila banget sih ya. Kalau salah tadi rilis itu pas buka store di LA. Terus dia kebetulan collab sama Mastermind juga. Oh ya, ini udah alamatnya nih, alamatnya ini saking eksklusifnya diplastikin cuy. Gila. Ini gak boleh kena kotor. Tapi menurut lo dengan babe-nya desain yang lo gini, lo yakin bisa
Jadi fit nih, akhir ini ya. Akhir. Jadi kita, ini pertandingan bersih ya? Pertandingan bersih, pertandingan bersih. Oke nih, kita langsung aja kali ya. Oke. Okay. Oke guys, kita udah kelar nih challenge-nya nih. Udah ikut challenge-nya nih, udah pilih outfit semuanya. Tada. Ya beginilah outfit kita. Karena ini lu pilih apa dan jadi? Gua pilih patch tee nih, namanya patch tee. Kebetulan gua pilihnya warna hitam, terus ada logo babe-nya. Yang tadi dilihat di pertama-tama ya? Iya bener-bener, logo monyetnya ini. Terus karena namanya patch tee, belakangnya banyak patch tee ini. Oke gitu. Oke, harganya mahal gak? 2.500.000 sih. Oke. Masih oke lah untuk baju-baju lagi gue bahannya juga oke. Nah, buat kali ini tuh gue ambil kepo hoodie namanya ABC Green hoodie. Dia mentioningnya dia pakai camo yang lumayan warnanya lumayan terang ya. Terus gue pakai cargo trouser sama vans doang sih, jadi lebih toned down, jadi kelihatan army lah ya. Ya lebih kelihatan army gitu sih. Nah, dia juga atasnya ada tetap zipper full gitu, jadi gue lumayan suka sih look ini. Menurut gue ini out of my comfort zone. Begitu aja sih. Kalau pemilihan sepatu ini kita gimana nih pemilihan sepatunya nih? Kalau gue sih, gue pakai Vans karena emang basic, aja. Basic terus comfy, ya all that lah. Kalau gue milihnya Air Max Undefeated nih. Oh. Dia polos, ada line merahnya, jadi kayak supaya lebih gak bosan aja fitnya. I see. Yeah. Oke, kalau gitu itu aja sih ya challenge kita ya. Nah, kalian semua itu nanti pilih dari antara kita berdua kita. Itu buat ya, mana nih yang kalian suka nih, gue atau Ken. Looknya lebih mana gitu, ya, oke mana lah gitu lah ya. Nah, dari situ kalian nanti ikut giveaway-nya. Rules-nya gampang banget, cuman follow USS, Urban Secret Society, Rebellion, terus follow Elden juga, sama follow gue. Terus nanti kalau buat description lengkapnya itu ada di komen. Atau enggak bisa cek di Instagramnya Urban Secret Society. Yes, itu pasti di post juga kok. Jadi gitu aja sih ya. Ya gitu aja. Bro, yang paling oke menang lah ya. Yap. Sekali. Bye, peace.